Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita lanjutkan cerita Di Antara Dendam dari Mas Pudak Brahma. Cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita Jalan Dendam. Bagaimana perjuangan Mian dan teman-teman seperjuangannya mempertahankan kebenaran dalam dunia yang dipenuhi oleh keserakahan dan keangkaramurkaan dari manusia-manusia yang bersekutu dengan jin-jin kafir. Seperti apa kelanjutan cerita Jalan Dendam? Oke, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di Gali Segaran, Moza telah selesai menyelaraskan energi yang diberikan Gundala kepadanya. Sambil menatap Arum, Moza merenungkan langkah apa yang harus diambilnya untuk menyikapi hilangnya Mian. Sebenarnya, aku ingin sekali pergi ke sana, Za. Sayang, ayah pasti tidak mengizinkannya. Moza menoleh. Aku paham, Putri. Tidak perlu merasa bersalah. Aku sudah sangat berterima kasih sudah dibantu menyelamatkan Brahma. Oh iya, siapakah Tuan Tapak Jala itu, Putri? Aku juga tidak terlalu mengenalnya, Za. Dia adalah Abdi Paman Nagamawa. Jawab Ganggang Wilis. Memangnya kenapa? Entah mengapa, aku seolah sudah sangat mengenalnya, Putri. Bahkan saat ia memberikan energinya, aku bisa merasakan adanya jejak Catur Tunggal di sana. Ujar Moza. Ganggang Wilis langsung teringat dengan pengalamannya di Umbul Gesang. Kecurigaannya kepada Gundala kembali timbul. Apalagi sekarang, Gundala berada di tahanan Tumenggung Naga Mawa. Ganggang Wilis lalu menceritakan hal tersebut kepada Moza. Tapi dia jelas bukan Wereng, Putri, bantah Moza. Bagi mereka yang memiliki ilmu pengubah wujud, hal itu tidaklah sulit, Za. Balas Ganggang Wilis. Ingatan Moza kembali ke waktu Ranggabada dan Tapak Jalak menemuinya. Ketika itu, Tapak Jalak langsung menyampaikan tujuannya untuk membantu memulihkan energi Moza. Mengapa Tuan mau memberikan energi? Bukankah mengumpulkannya membutuhkan waktu dan pengorbanan yang besar? Tanya Moza. Di masa lalu, aku pernah berhutang besar kepada manusia. Anggap saja sekarang aku sudah mencicil utang tersebut. Jawab Tapak Jalak. Tapi, aku bukan manusia yang memberi utang itu, Tuan. Justru akulah yang berhutang kepada Tuan. Bantah Moza. Sama saja, kau kan juga manusia. Lagi pula, apa yang kulakukan di perbatasan adalah bagian dari cicilan utangku kepada manusia itu. Balas Tapak Jalak, lalu langsung meraih tangan Moza. Di saat yang sama, Moza bisa merasakan aliran energi Tapak Jalak memasuki tubuhnya. Setelah selesai, Tapak Jalak langsung pamit dan pergi begitu saja bersama Ranggabara. Jadi, menurut Putri, Tapak Jalak itu Gundala? Kalau menurutmu sendiri bagaimana, Za? Apakah kau sempat menatap matanya? Ganggang Wilis balik bertanya. Moza termenung. Ingatan akan mata Gundala yang seolah menyimpan kesedihan dan penyesalan mendalam kembali datang. Terbayang juga bagaimana kerasnya perjuangan Gundala di perbatasan untuk menyelamatkannya. Entahlah, Putri. Satu hal yang pasti, aku berhutang besar kepadanya. Ucap Moza perlahan. Di tempat lain, Gundala berusaha merahasiakan kehadirannya semaksimal mungkin. Dengan sangat berhati-hati, ia mendekati goa yang telah berubah menjadi kawah kecil itu. Sambil melakukan itu, Gundala tiada hentinya berharap dan berdoa agar bisa menemukan Mian. Biar aku saja yang mencari, Tuan. Energiku sewarna dengan mereka, jadi bisa lebih leluasa bergerak dan tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Ujar Kelat Soga. Gundala menatap prajurit-prajurit Dewi Pancar yang berkeliaran di sekitar reruntuhan goa. Gundala yakin ia pasti akan ketahuan jika nekat bergerak lebih dekat lagi. Aku mengandalkan bantuanmu, Soga. Tolong temukan mereka, bisik Gundala. Secepat kilat, Kelat Soga melepaskan diri dari lengan Gundala dan berubah menjadi ular merah. Setelah memecah diri menjadi ratusan, ratusan cahaya merah berbentuk seperti jarum itu menyebar ke segala arah.
Gundala tak membiarkan Kelat Soga pergi tanpa perlindungan. Matanya mengawasi semua pergerakan prajurit Dewi Pancar. Gundala langsung menyiapkan diri saat merasakan adanya energi yang berusaha mendekatinya. Energi ini, Wijaya Kusuma, jangan-jangan, batin Gundala. Saat energi itu berinteraksi dengan energinya, Gundala akhirnya bisa memahami sifat dari energi tersebut. Meski terpisah-pisah, Wijaya Kusuma tetaplah terhubung satu dengan yang lain. Semakin besar energi itu, maka akan semakin luas pula radius jangkauannya. Pasti Moza juga memberikan energinya saat itu. Pertolongannya memang tidak pernah bisa diduga lewat cara dan jalan apa, gumam Gundala yang yakin kejadian itu bukanlah sebuah kebetulan. Gundala segera memanggil Kelat Soga. Setelah ia kembali, Gundala segera mencari sumber dari energi Wijaya Kusuma yang menyentuhnya. Pergerakan itu membuat para prajurit Dewi Pancar bisa mendeteksi keberadaannya. Mereka pun bergerak mengejar Gundala. Di Istana Laut Selatan, Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Segara berdebat dengan Tumenggung Purwajala, penguasa Balai Aji, tempat penyimpanan mustika dan pusaka Laut Selatan. Tumenggung Purwajala menganggap hilangnya Tumenggung Jalakurung disebabkan oleh kelalaian Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Segara. Jangan-jangan abdimu itu yang menyerang Jalakurung, Tumenggung? Pertanyaannya adalah, apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri atau disuruh pihak lain? Tuduh Tumenggung Purwajala. Jaga bicaramu, Tumenggung. Tombak itu sudah berada di tangan Jalakurung. Punggawamulah yang tidak becus menjaganya. Atau mungkin malah kau sendiri yang menyuruhnya menghilang, sanggah Tumenggung Nagamawa dengan murka. Tumenggung Purwajala melompat dari tempat duduk. Seluruh tubuh Tumenggung Purwajala diselimuti cahaya hijau pekat. Sebaliknya, Tumenggung Nagamawa juga tidak mau kalah. Cahaya merah yang melingkari tubuhnya adalah tanda kesiapan Tumenggung Nagamawa untuk mempertaruhkan nyawa. Ki Galis Segara yang tidak ingin melihat mereka bertarung segera melompat dan berdiri di antara keduanya. Untuk menjaga diri, Ki Galis Segara juga mengerahkan puncak ilmu Segara Bandang. Kau ingin menyerangku juga, Senopati? Jangan dikira aku takut menghadapi kalian, seru Tumenggung Purwajala. Tidak, Tumenggung, aku akan melawan siapapun yang lebih dulu menyerang, balas Ki Galis Segara. Apa kalian kira di sini tidak ada yang berilmu? Ki Gali, Ki Mawa, Ki Purwa? Kehadiran sesosok perempuan berpakaian biru kehijauan yang dikawal sepasang naga emas membuat Tumenggung Nagamawa, Ki Galis Segara dan Tumenggung Purwajala segera menarik kembali energinya. Ketiganya kini berdiri di depan perempuan itu dengan kepala tertunduk. Maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba hanya ingin meminta pertanggungjawaban dari Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Segara, ujar Tumenggung Purwajala. Raden Ayu Prabachandra tertawa pendek. Apakah kau bisa membuktikan tuduhanmu, Ki Purwa? Tapak Jalak harus dihadirkan, Tuan Putri. Hamba yakin dia pasti tahu keberadaan Jalakurung, jawab Tumenggung Purwajala dengan penuh percaya diri. Yakin saja tidak cukup, Ki. Bagaimana jika tuduhanmu ternyata salah? Apakah kau siap menerima resikonya? Raden Ayu Prabachandra lalu meminta Tumenggung Purwajala menyerahkan segala urusan Tirta Atma ke istana. Apa kalian tidak merasa sedang diadu domba? Tanya Raden Ayu Prabachandra setelah Tumenggung Purwajala pergi. Saat tersadar, hal pertama yang dilihat Kandar adalah senyuman Mian. Laki-laki itu sedang duduk bersila sambil menempelkan tangan ke dadanya. Jangan mengerahkan energi dulu, Dar. Sirkulasi energimu rusak parah. Beruntung di dalam tubuhmu ada cacing-cacing itu. Jika tidak, mungkin kau sudah mati. Beristirahatlah dulu, Tuan. Tuan sendiri tampaknya juga terluka, ucap Kandar. Biar ku selesaikan dulu penyaluran energi, Kundar. Di mana orang itu, Tuan? Tanya Kandar mencari keberadaan Romo Cakrabumi. Mian menggelengkan kepala. Entahlah, aku juga mencarinya. Aku justru ingin bertanya kepadamu apa yang sudah terjadi. Kandar pun menceritakan apa yang telah dilakukannya. Saat memasuki gua, ia melihat tubuh Mian terbaring dalam belitan naga berwarna merah kehitaman. Di dekatnya, Romo Cakrabumi duduk bersila sambil tiada henti mengucap mantra. Menyaksikan itu, Kandar langsung menyerang. Sambil meloncat, ia menyalurkan semua energinya ke surai. Benturan kekuatan pun terjadi saat Kandar berhasil melilit tubuh Romo Cakrabumi.
Hal terakhir yang diingat Kandar adalah rasa panas yang berusaha menyusup masuk ke dalam tubuhnya dan suara ledakan. Ketika merasakan adanya energi kuat Wijaya Kusuma yang menyusup masuk ke penjara lumpur, Mi'an mengira Mozella yang datang untuk membantu. Mi'an pun memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ia menyerap energi Wijaya Kusuma sebanyak mungkin, lalu menggunakannya untuk menyerang. Di saat itulah, ledakan dahsyat terjadi. Moza yang memberikan energi itu, Ndar? Iya, Tuan. Sebagai bekal untuk membantu Tuan Condromawa dan Naga Tirta, jawab Kandar. Mendengar nama mereka, wajah Mi'an memucat. Bagaimana nasib mereka, Ndar? Tanyanya cemas. Aku tidak tahu, Tuan, ujar Kandar, lalu menceritakan apa yang terjadi sebelum melarikan diri ke dalam goa. Air mata Mi'an pun mengalir tak terbendung. Ia ingin segera pergi untuk mencari tahu nasib kedua saudaranya itu. Kita sedang berada di mana, Tuan? Aku tidak tahu, Ndar. Tampaknya benturan kekuatan itu mengacaukan mantra Romo Cakrabumi dan dimensi yang dibangunnya. Setelah kau bisa bergerak, kita cari untuk keluar dari sini, Ndar. Baru saja Mi'an selesai berbicara, tempat itu tiba-tiba berguncang seperti dilanda gempa. Mi'an pun segera membangun kubah energi untuk melindungi Kandar dan dirinya sendiri. Di bekas reruntuhan gua, pasukan Dewi Pancar yang dipimpin oleh Rangga Galodok berusaha menghentikan gerak Gundala dan merebut tongkat naga di tangannya. Serahkan pusaka itu, maka aku akan mengampunimu, ancam Rangga Galodok. Gundala tentu saja menolak. Ia sangat yakin Mi'an berada dalam tongkat tersebut. Karena itulah, Gundala berjuang mempertahankannya mati-matian. Sambil berloncatan dan menahan serangan energi pusaka, ia berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Di dalam Jalasuran, Kelat Soga melaporkan semua yang terjadi kepada Adipati Jalasura. Mengapa kau tidak membantunya, Soga? Tuan Jala yang meminta hamba kembali. Katanya, dia tak ingin Tuan nantinya ikut terseret dalam urusan ini, jawab Kelat Soga. Adipati Jalasura tiba-tiba meletakkan jari telunjuknya ke mulut. Secepat kilat, Kelat Soga melesat ke lengan sang Adipati dan berubah menjadi gelang. Perlahan, Adipati Jalasura menggeser warang kakrisnya dari punggung ke perutnya. Tidak lama kemudian, dua bayangan datang dan langsung berdiri beberapa meter di depan Adipati Jalasura. Apa yang kau lakukan di sini, Gong? Dan siapa temanmu itu? Tanya Adipati Jalasura sambil menatap tajam kenalannya di masa lalu itu. Empu Gong tersenyum. Lama tidak bertemu, Sura. Bagaimana kabar anak dan istrimu? Tidak usah berbasa-basi, Gong. Katakan apa maumu, jawab Adipati Jalasura. Raut wajah Empu Gong berubah serius. Perkenalkan, temanku ini bernama Batara Gelang Sumang. Dia adalah saudara dari Batara Karang Gading. Mendengar nama Batara Karang Gading, Adipati Jalasura teringat dengan sebuah padepokan yang dulu pernah diserangnya bersama Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condro Geni. Tangan Adipati Jalasura segera menggenggam hulu kerisnya. Melihat itu, Batara Gelang Sungsang juga melakukan hal yang sama. Tahan, Sura. Kedatangan kami ke sini justru ingin mengajakmu kerjasama, ucap Empu Gong berusaha meredakan ketegangan. Di tengah kondisi panas itu, pasukan yang ditugaskan mengawasi Adipati Jalasura datang. Kedatangan mereka membuat Adipati Jalasura semakin gelisah. Namun, kegelisahan itu berubah menjadi keheranan ketika melihat Tumenggung Balaruji, si pemimpin pasukan, justru bertukar senyum dengan Empu Gong. Apa maksud semua ini, Tumenggung? Tanya Adipati Jalasura. Kami ingin mengajak Tuan untuk ikut dalam merebut kekuasaan di Laut Utara dan Selatan. Sudah waktunya Mandala ini dikuasai oleh pemimpin yang tepat, jawab Tumenggung Balaruji. Adipati Jalasura terdiam. Sebagai jin yang telah lama hidup dalam lingkaran kekuasaan, ia bisa menebak arah ucapan Tumenggung Balaruji. Lalu, siapa pemimpin yang tepat itu, Tumenggung? Tanyanya. Rasanya Pangeran Sukmawaja bisa memenuhi kriteria itu, Tuan. Adipati Jalasura tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar Tumenggung Balaruji menyebut nama Paman Dewi Pancar, sekaligus salah satu senopati pasukan Laut Utara itu. Pangeran Sukmawaja katamu? Jangan bergurau, Tumenggung, ujar Adipati Jalasura. Tuan tentu mengenal ini, kan? Sahut Batara Gelang Sungsang
sambil memperlihatkan cincin di tangan kanannya. Meski dari jauh, Adipati Jelasura bisa mengenali cincin yang memendarkan cahaya ungu tersebut. Kehadiran cincin penanda itu adalah bukti jika kemungkinan besar ucapan Tumenggung Balaroji benar adanya. Jangan menilai isi kolam di keruhnya air, Tuan. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Kelat Soga mencoba memberi saran. Aku juga berpikir demikian, Ga. Untuk sementara, biar ku ikuti dulu permainan mereka. Balas Adipati Jelasura. Agar siasat Ganggang Kanyutnya tidak terbaca, Adipati Jelasura tidak serta-merta mengikuti ajakan Tumenggung Balaroji. Ia bertanya soal imbalan jika bergabung dalam upaya pemberontakan tersebut. Selain itu, Adipati Jelasura juga mencari informasi kekuatan mereka dengan alasan untuk menilai kesiapan pelaksanaan kudeta. Pada awalnya, Tumenggung Balaroji tidak bersedia banyak bercerita. Namun semua berubah ketika Adipati Jelasura berhasil meyakinkan si Tumenggung dengan sandiwara dendamnya. Tumenggung Balaroji yang mengetahui kisah sedih Adipati Jelasura dengan anak, istri dan sahabatnya akhirnya mau mengatakan hal-hal yang diketahuinya. Dari cerita Tumenggung Balaroji, Adipati Jelasura tahu jika pusaka Tirta Atma telah jatuh ke tangan Batara Karanggading. Siapa sekutu kita di Laut Selatan? Tanya Adipati Jelasura. Aku belum mengetahuinya, Tuan. Jawab Tumenggung Balaroji. Baiklah, aku bersedia bergabung. Katakan apa yang harus aku lakukan. Ujar Adipati Jelasura. Bagus, nanti akan kami beri kabar. Untuk saat ini, sebaiknya Tuan kumpulkan saja para prajurit Tuan. Balas Tumenggung Balaroji sebelum pamit pergi. Setelah berjuang keras, Gundala akhirnya bisa melarikan diri dengan membawa pusaka Romo Cakrabumi bersamanya. Demi keamanan, Gundala berniat kembali ke Laut Selatan. Akan tetapi, Tumenggung Nagamawa melarang dan memerintahkannya pergi ke Mandala Resi Nagawulung. Meski bingung, Gundala tidak bisa menolak perintah tersebut. Ia pun bergegas ke Selat Bali. Sesampainya di sana, barulah Gundala tahu jika telah terjadi kekacauan di Laut Selatan akibat hilangnya Tirta Atma bersama Tumenggung Jalakurung. Sekarang kau adalah salah satu tersangkanya, Rang. Karena itulah, Naga Mawa dan Galis Segoro menyuruhmu ke sini. Terang Resi Nagawulung. Apakah identitasku sudah terbongkar, Resi? Jika sudah, bukan aku yang akan menyambutmu di sini, Rang, tapi pasukan dari Laut Selatan. Jawab Resi Nagawulung. Ini mempersulit posisiku, Resi. Andai bisa menemukan tombak itu, tuduhan kepadaku akan kian menguat. Keluh Gundala. Ah, persetan. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan Mian. Gundala lalu menyerahkan pusaka Romo Cakrabumi kepada Resi Nagawulung. Dengan ilmunya, Resi Nagawulung mencoba menghancurkan energi pusaka itu. Namun, meski telah menghabiskan banyak energi, Resi Nagawulung gagal melakukannya. Bagaimana kau bisa menemukan pusaka ini? Tanya Resi Nagawulung. Gundala menceritakan apa yang terjadi di Laut Utara. Setelah mendengar keterangan Gundala, Resi Nagawulung merasa yakin jika kekuatan energi Wijaya Kusuma mungkin bisa menjadi jalan membebaskan Mian. Kita harus membawanya ke Mozarang, saran Resi Nagawulung. Resi saja yang kesana. Aku masih harus menolong Condromawa dan Nagatirta, lalu mendapati janji kepada Adipati Jelasura, Tumenggung Nagamawa, serta Ki Galis Segoro. Balas Gundala. Lupakan saja soal Tirta Atmarang. Biar aku yang akan berbicara kepada Naga Mawa. Tidak, Resi. Tirta Atma adalah imbalan atas misi penyelamatan Mian, Naga Tirta, Condromawa dan Kandar. Aku harus menjalankannya hingga lunas atau nyawaku tuntas. Resi Naga Wulung bisa merasakan kebulatan tekad Gundala. Ia pun meminjamkan lagi tombak pusakanya. Tak hanya itu, kali ini ia juga memberikan lebih banyak energi sebagai tambahan bekal. Aku akan segera berangkat, Rang. Kau tinggal saja di sini untuk memulihkan diri. Jangan tergesa-gesa bergerak. Pelajari dulu kondisi yang ada agar tidak salah langkah. Pesan Resi Nagawulung sebelum pergi ke Galis Segaran. Sepeninggal Resi Nagawulung, Gundala sibuk menyelaraskan energi yang baru saja diterimanya dengan energinya sendiri. Setelah selesai, Gundala segera meninggalkan Selat Bali dan kembali ke Mandala Dewi Pancar. Di Galis Segaran,
Tumenggung Nagamawa dan Ki Galih Segoro sedang berdiskusi soal hilangnya Tirta Atma, Tumenggung Jalakurung, serta desas-desus yang timbul setelahnya. "Kita menempatkan Gundala dalam posisi yang sulit, Ki," keluh Tumenggung Nagamawa. "Kita bukan Tuhan, Tumenggung. Andai tahu akan seperti ini, pasti ku cari utusan lain untuk melakukannya," balas Ki Galih Segoro. Ketika mendengar kabar Tirta Atma dan Tumenggung Jalakurung menghilang, Tumenggung Nagamawa langsung meminta Gundala untuk pergi mencarinya. Gundala pun menerima tugas itu, asal terlebih dahulu diperbolehkan menyelamatkan Condromowo dan Naga Tirta. Tanpa pikir panjang, Tumenggung Nagamawa menyetujui syarat tersebut. "Kira-kira siapa sosok yang dimaksud Putri Prabacandra, Ki?" "Ada banyak tokoh yang ingin berkuasa di tempat ini, Tumenggung. Sulit bagiku untuk menebaknya," jawab Ki Galih Segoro setelah beberapa lama terdiam. Diskusi itu terhenti saat Ki Sabet Mumur dan Naga Lindu datang bersama Resi Naga Wulung. Setelah berbagi kabar, Resi Naga Wulung segera menyampaikan maksud kunjungannya. Mendengar Mi'an berada dalam pusaka Romo Cakrabumi, mereka bergegas mengajak Resi Naga Wulung menemui Moza. Sambil meneteskan air mata, Moza meraih tombak Romo Cakrabumi dengan kedua tangannya. Energi Padma Sarpa langsung melawan begitu energi Wijayakusuma menyentuhnya. Tubuh Moza pun bergetar hebat. "Jangan, Putri, itu akan mengganggu Moza," cegah Resi Naga Wulung saat melihat Ganggang Wilis akan memberikan bantuan. Di saat yang sama, Mi'an kembali merasakan rentetan guncangan. Ia lalu mendekati Kandar yang sedang duduk bersila. "Kau merasakan, Yandar?" tanya Mi'an. "Iya, Tuan. Tampaknya ada yang sedang mencoba membantu kita," jawab Kandar sambil bangkit berdiri. Samar-samar, Mi'an bisa merasakan kehadiran energi Wijayakusuma yang berhasil menyusup masuk. "Tidak salah lagi, ini energi Mozadar. Ayo, kita bantu dari sini," ajak Mi'an. Serangan Moza mengikis energi yang menjadi dinding dimensi Mi'an. Satu persatu retakan pun muncul di dimensi tersebut. Ilmu Puspa Manunggal yang selama ini mati suri kembali hidup. Mi'an tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyerap energi yang mengalir masuk untuk membantu Moza. Tubuh Moza basah kuyup dengan keringat. Ia telah menggunakan hampir semua energinya. Satu-satunya yang membuatnya bertahan tidak melepaskan tangan adalah perasaan dan ikrar setianya. Saat kekuatannya sudah benar-benar habis, Moza pun ambruk. Ganggang Wilis dengan sigap meraih tubuh Moza. Pusaka Padma Sarpa yang telah lepas dari genggaman Moza jatuh dan berputar di lantai. Energi yang keluar dari pusaka itu menyambar liar ke segala arah. "Ini berbahaya," seru Resi Naga Wulung lalu meloncat maju. Tumenggung Nagamawa, Ki Galih Segoro, Naga Lindu, serta Ki Sabet Mumur segera menyusul. Mereka berdiri mengelilingi pusaka sambil mengerahkan energinya masing-masing. Dalam sekejap, Padma Sarpa terkurung dalam kubah energi gabungan. Ketika guncangan disertai bunyi gemuruh dan kilat terjadi nyaris tanpa jeda, Mi'an meminta Kandar untuk melindungi dirinya semaksimal mungkin. Mendengar itu, Kandar langsung bergerak di belakang Mi'an. Dengan surainya, ia membentuk bola untuk melindungi Mi'an dan dirinya sendiri. "Bersatu akan lebih baik, Tuan," ujar Kandar menjelaskan aksinya. Mi'an yang tahu tujuan Kandar sebenarnya memilih diam. Dikerahkan semua energi untuk membalas niat baik dari laki-laki pemilik cacing itu. "Bersiap, Landar. Sebentar lagi, mandala ini pasti akan hancur," ucap Mi'an. Tak lama kemudian, prediksi Mi'an menjadi kenyataan. Diiringi suara ledakan dan kilatan cahaya yang sangat terang, mandala itu pun hancur. Mi'an dan Kandar berusaha sekuat mungkin menahan hantaman energi liar yang menjadi dampak dari ledakan. Di saat yang sama, Resi Naga Wulung, Tumenggung Naga Nawa, Ki Galih Segoro, Naga Lindu dan Ki Sabet Mumur juga sedang berjuang menahan energi yang timbul setelah Padma Sarpa hancur agar tak menembus dinding penghalang. Ketika situasi telah bisa dikendalikan, semua sangat terkejut menyaksikan bola surai Kandar. Resi Naga Wulung yang belum pernah bertemu Kandar mengira dia adalah lawan. Beruntung, surai-surai itu segera terbuka dan memperlihatkan Mi'an yang sedang duduk bersila di dalamnya. Ki Galih Segoro segera menempelkan tangan ke punggung Mi'an, lalu menyalurkan energinya. Setelah tahu jasa Kandar dari Moza, Resi Naga Wulung langsung membantu laki-laki itu memulihkan diri. Mendapat banyak bantuan, kondisi Mi'an dan Kandar dengan cepat membaik. Setelah pulih, tanpa membuang waktu, Mi'an langsung berniat pergi untuk menolong Condromowo dan Naga Tirta.
Namun, Ki Galisegora buru-buru mencegahnya. "Sebaiknya kau pulangkan dulu Moza dan Arum'an. Tempat ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Ki Galisegoro. "Ada apa, Ki? Apa yang terjadi?" tanya Mi'an. Ki Galisegoro menceritakan hilangnya Tirta Atma dan rumor tentang adanya pengkhianat dalam istana. "Aku tak bisa menjamin keamanan kalian. Karena itu, lebih baik kau bawa kembali Moza ke Lawu." "Aku mengerti, Ki. Baiklah, akan kubawa Moza dan Arum secepatnya." Tanpa menunda, Mi'an segera mengajak Moza, Arum dan Kandar ke lembah Mayangkara. Kedatangan mereka disambut dengan tangisan Brahma dan air mata Heru Maina, Pak Ongko, Bah Pram, Ki Mayangkara, serta Sari. Kandar yang masih merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu, hanya berdiri mematung tanpa suara. Moza yang memahami perasaan Kandar, segera mendatangi laki-laki itu. "Ayo bergabung bersama yang lain, Dar. Di tempat ini, semua adalah saudara," ajak Moza dengan suara lembut. Kandar pun mengikuti Moza. Saat melihat Pak Ongko dan Bah Pram menatapnya sambil tersenyum, Kandar tak bisa menahan air matanya. Ia pun segera menyalami kedua orang itu sambil meminta maaf. "Mi'an baru saja menjelaskan semuanya, Dar. Aku sudah memaafkanmu. Andai Ujung Ulung ada di sini, dia pasti akan memaafkanmu juga," bisik Bah Pram sambil memeluk Kandar. Dikarenakan ingin menolong Condro Mowo dan Naga Tirta, Mi'an memutuskan untuk kembali ke Laut Selatan secepatnya. Kandar yang ingin membantu meminta ikut pergi ke sana juga, namun Mi'an menolaknya. "Ada yang lebih membutuhkan bantuan, Mundar. Apa kau lupa dengan anak angkatmu itu?" ucap Mi'an. Seketika itu juga, wajah Naya seolah hadir di depan Kandar. "Tuan benar, terima kasih telah mengingatkannya." "Jangan tergesa-gesa meninggalkan tempat ini, Dar. Pergilah setelah kau benar-benar telah menjadi tuan dari cacing-cacing serta menemukan pancer. Aku yakin dengan bantuan Ki Mayangkara, Maina, Moza dan Pak Ongko serta Mbah Pram, kau pasti bisa mengendalikan empat saudara kita yang buas itu." "Apa maksud tuan?" tanya Kandar bingung. Mi'an tersenyum. "Nanti kau pasti akan paham, Dar." Setelah menyelesaikan semedi di gua air terjun, Mi'an pamit untuk kembali ke Laut Selatan. Dengan diiringi doa dan air mata, ia pun segera meninggalkan lembah Mayangkara. Saat mendekati Laut Selatan, Mi'an merasakan ada aura energi mendekat dari angkasa. Sambil menyiapkan diri, Mi'an menatap titik hitam yang bergerak cepat itu. Kegelisahan yang menghiasi wajahnya langsung berubah menjadi bahagia saat mengetahui siapa yang datang. "Terima kasih sudah datang, Yu. Kabar Ripka bagaimana?" sapa Mi'an. "Kalau aku bisa hadir, itu artinya Ripka baik-baik saja, An," jawab Jatayu. "Ayo, kita selamatkan mereka, Yu," ajak Mi'an saat melihat sepasang naga penjaga gerbang di tempat itu muncul. Tumenggung Wadas Gulung segera menghentikan semadi saat merasakan ada energi asing yang menyentuh dinding energi yang menjaga tempat itu. Bersama beberapa prajurit, Tumenggung Wadas Gulung bergerak untuk mencari keberadaan si penyusup. Saat melihat kepergian Tumenggung Wadas Gulung, Gundala yang sedang melakukan pengintaian mengira kehadirannya telah diketahui lawan. Ia pun bersiap untuk menghadapi serangan mereka. Namun, dugaannya salah. Tumenggung Wadas Gulung ternyata bergerak ke arah lain. Gundala pun segera mengikutinya. Tumenggung Wadas Gulung segera berhenti bergerak saat melihat kehadiran beberapa jin di depannya. "Siapa kalian? Ini adalah tempat terlarang," seru Tumenggung Wadas Gulung. "Tidak ada tempat yang terlarang bagi kami, Wadas Gulung." "Bangsat, berani-beraninya kau mengacau di sini, Gong. Apakah kau sudah bosan hidup? Jika tidak memberitahu lokasi penjara itu, kaulah yang akan mati, Lung," Empu Gong balik mengancam. Tumenggung Wadas Gulung tidak menghiraukan ancaman Empu Gong. Ia fokus mengamati jin-jin yang berdiri bersama Empu Gong. Tumenggung Wadas Gulung langsung dilanda kegelisahan saat tahu mereka adalah Batara Gelang Sungsang dan para pembantunya. Kedatangan Empu Gong adalah untuk membebaskan tawanan Dewi Pancar, lalu menjadikan mereka sebagai anak buahnya. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan bantuan Tumenggung Wadas Gulung, sebab hanya dialah yang tahu lokasi penjara dan cara membuka mantra segel mereka. Dikarenakan Tumenggung Wadas Gulung tak bersedia membantu, Empu Gong menyerangnya. Pertempuran pun pecah. Kalah sakti, pasukan Tumenggung Wadas Gulung dengan cepat menyusut dibantai Batara Gelang Sungsang dan para pembantunya.
Ketika kondisi pasukan Tumenggung Wadas Gulung kian parah, Gundala memutuskan membantunya. Hal itu ia lakukan karena ia juga membutuhkan Tumenggung Wadas Gulung untuk membebaskan Condro Mowo, Naga Tirta, Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condro Geni. Tumenggung Wadas Gulung awalnya mengira Gundala adalah punggawa Laut Utara juga. Ia baru tahu identitas Gundala setelah menyadari ilmu dan energi Gundala tidak berasal dari Laut Utara. Bukankah kau Tapak Jala? Mengapa kau membantuku? Sebab aku tak bisa membiarkanmu terbunuh, sahut Gundala. Meski telah menolong, jangan harap aku akan membebaskan temanmu. Itu urusan nanti, Tumenggung. Sekarang mereka lah urusan kita. Batara Gelang Sungsang segera menghadang gerak Gundala. Tanpa ragu, ia mengajak Gundala beradu kekuatan. Apa hubunganmu dengan si penjaga perbatasan itu, ha? Tanya Batara Gelang Sungsang. Gundala tak menjawab. Ia justru meloncat maju menerjang. Batara Gelang Sungsang yang murka karena merasa diremehkan menyerang dengan ilmu andalannya. Puluhan energi berbentuk gelang muncul mengelilingi tubuhnya. Gelang-gelang energi itu melesat ke arah Gundala. Ledakan demi ledakan terdengar mengiringi benturan gelang dengan energi pelindung Gundala. Di sela serangan gelang, Batara Gelang Sungsang ikut menyerang juga. Untuk menghadapinya, Gundala terpaksa mengeluarkan tombak Ati Geni. Kau pikir tombak itu bisa mengalahkanku, ha? Ejek Batara Gelang Sungsang. Tak lama kemudian, Gundala merasakan kehadiran energi yang dikenalnya, tapi dengan nuansa yang gelap. Jauh lebih gelap dari saat dipegang Raden Jalasoga. Tirta Atma, gumam Gundala gelisah. Setelah berpikir, Gundala memutuskan meninggalkan Palagan. Ia pun bergerak mendekati Tumenggung Wadas Gulung yang sedang bertarung melawan Empu Gong. Gundala lalu menyerang Empu Gong. Bangsat, curang kau, maki Empu Gong. Gundala tak menanggapinya. Ia menghantam Tumenggung Wadas Gulung, akan tetapi serangan tersebut bisa dihindari oleh lawannya. Gundala kini malah terkena serangan ilmu penyegel dari Tumenggung Wadas Gulung. Gundala merasakan seluruh tubuhnya menjadi sulit digerakkan. Gundala berjuang membebaskan diri dari belitan energi Tumenggung Wadas Gulung. Tanpa diduga, tiba-tiba saja serangan dari Batara Gelang Sungsang menghantamnya. Akibatnya, tubuh Gundala pun terpental jauh. Ketika kembali, tempat itu telah dipenuhi oleh pasukan Dewi Pancar. Melihat kondisi tersebut, Gundala memutuskan untuk bersembunyi lebih dahulu. Adipati memanggilmu, tuan, ujar Klatsoga yang tiba-tiba saja sudah hadir di samping Gundala. Dikarenakan keadaan di karang kubur sudah tidak aman, Gundala pun mengikuti ajakan Klatsoga. Sesampainya di sana, Adipati Jalasura lalu membawa Gundala ke ruang rahasia. Di tempat itulah, Adipati Jalasura bercerita tentang rencana kudeta Pangeran Sukmawaja. Aku mendapatkan perintah untuk menyerang Laut Selatan, Jala. Tampaknya ini bukan cuma urusan merebut kekuasaan di Laut Utara saja, ujar Adipati Jalasura. Di dunia manusia, politik adu domba sering terjadi, tuan. Sekarang hamba paham mengapa Tirta Atma berada di tangan Batara Gelang Sungsang. Siapapun yang merencanakannya, dia berniat membuat Laut Utara dan Selatan saling serang, balas Gundala. Dugaanku juga begitu. Karena itulah, aku ingin mencari tahu dalang dari semua ini, ucap Adipati Jalasura. Kapan tuan diminta menyerang? Dalam waktu dekat, katanya. Karena itulah aku ingin meminta bantuanmu, Jala, jawab Adipati Jalasura. Bantuan apa, tuan? Tugas menolong para sahabat tuan saja masih belum bisa kulakukan. Nyawa jutaan penghuni Laut Utara dan Selatan jauh lebih penting. Kau tentunya paham, kan? Jadi, aku memintamu mencari tahu kebenaran tentang Pangeran Sukmawaja. Dia adalah sosok yang diusung Tumenggung Balaruji dan sekutunya. Tanpa Pangeran Sukmawaja, aku yakin tidak ada yang mendukung pemberontakan ini. Soal Condro Mowo dan Naga Tirta, mereka mungkin telah jatuh ke tangan Batara Gelang Sungsang. Hal yang sama ku yakin juga terjadi kepada para tawanan yang lain. Gundala termenung. Baiklah, tuan. Tapi hamba akan kembali dulu ke karang kubur untuk memastikan keadaan. Setelah itu, barulah hamba pergi ke tempat Pangeran Sukmawaja. Silakan, Jala. Cuma ingat, waktu kita tidak banyak. Saat Gundala tiba di karang kubur, tempat itu telah dipenuhi pasukan Dewi Pancar. Sebagian dari mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Mei'an dan Jatayu,
gumam Gundala setelah mengenali sosok yang sedang bertempur. Berbekal informasi dari Laut Selatan, Mian dan Jatayu langsung menuju ke Karang Kubur. Di sana, mereka hanya menemukan sisa-sisa pertempuran Batara Gelang Sungsang melawan Tumenggung Wadas Gulung. Ketika keduanya sedang mencari jejak Condromowo dan Nagatirta, pasukan Dewi Pancar tiba. Tak butuh waktu lama, mereka pun terlibat dalam pertempuran. Tak pikir panjang, Gundala memasuki palagan. Mian segera mengenali sosoknya. "Kau ada di sini juga, Tuan?" sapa Mian. "Sebaiknya kita pergi dari sini, Tuan. Apa yang Tuan cari sudah tidak ada di tempat ini," jawab Gundala. "Maksud Tuan?" "Nanti aku jelaskan. Sekarang tinggalkan tempat ini secepatnya sebelum pasukan yang lain datang." Mian lalu mengajak Jatayu pergi. Dengan cepat, ketiganya berhasil melarikan diri dari palagan. Gundala segera mengajak mereka ke Wisma Adipati Jalasura. Kedatangan Mian dan Jatayu disambut hangat oleh sang adipati. "Jadi, Condromowo dan Nagatirta berada di tangan Empu Gong, Tuan Adipati?" tanya Mian. "Jangan panggil Tuan An. Soal dua sahabatmu itu, aku yakin memang begitu. Mereka akan memanfaatkan para tawanan untuk memperkuat pasukannya, baik dengan sukarela atau terpaksa," jawab Adipati Jalasura. "Di mana sarang mereka, Adipati?" "Dulu ada di perairan Tuban, An. Aku tidak tahu lagi sekarang." Mian menatap Gundala. "Bagaimana ini, Tuan Jala? Kemana kita harus pergi? Tuban atau Pangeran Sukmawaja?" "Kita panggil nama saja, An. Menurutku, kau dan Jatayu saja yang pergi ke Tuban. Biar aku yang akan menyelidiki Pangeran Sukmawaja," jawab Gundala setelah berpikir. "Baiklah, kalau begitu, aku akan segera berangkat ke Tuban, Lak. Semoga saja Condromowo dan Nagatirta benar ada di sana. Jika benar mereka ada di sana, tolong bebaskan juga ketiga temanku, An," ujar Adipati Jalasura. "Pasti, Adipati, jika Tuhan mengizinkan," balas Mian. Tanpa menunda lagi, Mian dan Jatayu segera pamit pergi. Tak berselang lama, Gundala pun mengikuti kepergian mereka. Di Istana Laut Utara, Dewi Pancar mengumpulkan para punggawa utamanya. Kabar keterlibatan Tirta Atma dalam penyerangan Karang Kubur memaksanya harus meminta klarifikasi dari Laut Selatan. Hal itu wajib dilakukan agar derajatnya tidak jatuh di mata para penguasa mandala lain dan juga kawulanya sendiri. "Di mana Paman Sukmawaja?" tanya Dewi Pancar saat tak melihat kehadiran pamannya itu. "Pangeran sedang sakit, Yang Mulia. Bukankah Yang Mulia sudah diberi kabar beberapa pekan yang lalu?" jawab Tumenggung Watu Biru, salah satu abdi Pangeran Sukmawaja. "Kupikir dia sudah sembuh," ujar Dewi Pancar. "Baiklah, jawaban dari Laut Selatan sudah tiba. Kata mereka, setelah tidak dikuasai Raden Lintang alias Jelasoga, Tirta Atma tak pernah kembali lagi ke Balai Aji. Laut Selatan juga sedang mencari keberadaannya. Bagaimana menurut kalian?" "Hamba rasa itu hanya alasan saja, Yang Mulia. Tombak Tirta Atma adalah pusaka Laut Selatan. Saat digunakan Raden Lintang, mereka boleh berlepas tangan. Tapi kali ini tak bisa lagi. Ketika tombak itu telah berada di dalam kekuasaannya, Laut Selatan harus bertanggung jawab atas penyerangan di Karang Kubur," ujar Tumenggung Watu Biru. Suasana di balai pertemuan mulai riuh. Sebagian besar punggawa yang hadir menyetujui pendapat dari Tumenggung Watu Biru. "Jika mereka menolak bertanggung jawab, lalu bagaimana?" "Itu artinya mereka menantang kita, Yang Mulia," jawab Tumenggung Watu Biru. Atas desakan para penasehat dan senopatinya, Dewi Pancar memutuskan untuk mengirim utusan untuk meminta pertanggungjawaban Laut Selatan atas hancurnya Karang Kubur, hilangnya para tawanan, serta kematian para prajurit penjaga tahanan tersebut. Adipati Jalasura ikut dipilih menjadi salah satu dari utusan tersebut. Dari pasukan Telik Sandi, Laut Selatan telah mendapatkan informasi akan kedatangan utusan Laut Utara. Sebagai punggawa yang dianggap bertanggung jawab atas Tirta Atma, Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Segoro pun dipanggil menghadap ke istana. "Bagaimana ini, Tumenggung? Sudah ada kabar dari Tapak Jala?" tanya Sang Ratu. "Maafkan hamba, Yang Mulia. Kabar terakhir, Tirta Atma dikuasai oleh Batara Gelang Sungsang," jawab Tumenggung Nagamawa. "Lalu, mengapa kau tidak menangkapnya?" "Ampun, Yang Mulia. Mian dan Jatayu telah kesana.
Namun Batara Gelang Sungsang ternyata tidak tinggal di sana lagi. Saat ini kami sedang berusaha mencari keberadaannya. Kau tahu kita dalam posisi kalah kan Tumenggung? Meski ku tahu ini bukan kesalahanmu, tapi kau tak bisa melepas tangan begitu saja. Kau pasti sudah mendengar desas-desus ini, bukan? Hamba mengerti, Yang Mulia. Jika diizinkan, hamba akan pergi untuk mencarinya sendiri. Balas Tumenggung Nagamawa. Hamba juga, Yang Mulia. Ujar Ki Galis Goro. Kehadiran kalian di Laut Utara justru menambah masalah. Lebih baik cari jalan lain. Tolak Sang Ratu. Raden Ayu Prabachandra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut merasa kecewa atas penolakan Sang Ratu. Bagi sepupu sekaligus senopati pasukan pengawal keratuan itu, kehadiran Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Goro bisa menghambat rencana besarnya. Untuk mencegah hal itu, seusai pertemuan, Prabachandra bergegas menemui Ki Galis Goro dan Tumenggung Nagamawa. Mengapa kalian tidak pergi diam-diam saja? Kanjeng Ratu pasti tidak akan tahu, ujar Prabachandra. Maksud putri, kami harus melawan perintah? Tanya Ki Galis Goro bingung. Demi kebaikan Laut Selatan dan kalian sendiri, bukankah dengan tertangkapnya Batara Gelang Sungsang bisa membuka dalang semua kekacauan ini, sekaligus membersihkan nama kalian? Jawab Prabachandra. Tapi bagaimana jika gagal? Kami tidak tahu seberapa besar kekuatan lawan, ucap Ki Galis Goro. Raden Ayu Prabachandra tersenyum. Siapa yang mampu melawanmu, Ki? Mendengar namamu saja, sebagian besar sudah merasa kalah sebelum bertarung. Ki Galis Goro dan Tumenggung Nagamawa saling tatap. Setelah mengatakan akan memikirkan saran Raden Ayu Prabachandra, Ki Galis Goro pamit untuk kembali ke mandalanya. Ini mencurigakan, Ki. Apa sebenarnya tujuan Putri Praba? Bisik Tumenggung Nagamawa. Aku juga merasakan hal yang sama, Ki. Jangan-jangan Putri Praba terlibat dalam hilangnya Tirta Atma. Balas Ki Galis Goro. Sesampainya di Galis Segaran, Tumenggung Nagamawa dan Ki Galis Goro melanjutkan perbincangan tentang Raden Ayu Prabachandra. Keduanya berusaha mengingat kembali apa yang telah dikatakan Raden Ayu Prabachandra berkaitan dengan hilangnya Tirta Atma. Mungkin ada baiknya kita menemui Tumenggung Purwajala, Ki. Siapa tahu dia bisa memberikan informasi. Ajak Tumenggung Nagamawa. Kedatangan Ki Galis Goro dan Tumenggung Nagamawa ke Balai Adi disambut dengan tatapan tajam Tumenggung Purwajala. Apa maksud kalian kesini? Tanyanya dingin. Kumohon lepaskan dulu masalah kemarin, Tumenggung. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Ini soal nyawa banyak saudara kita. Balas Ki Galis Goro. Mendengar Ki Galis Goro sampai memohon, Tumenggung Purwajala terdiam. Ia tahu ada hal serius yang ingin dikatakan oleh senopati perang itu. Katakan ada apa, Ki? Kau punya tempat rahasia, Tumenggung? Ki Galis Goro balik bertanya. Di tempat lain, saat menemukan sarang Batara Gelang Sungsang tak berpenghuni lagi, Mian dan Jatayu memutuskan menyusul Gundala ke Mandala Pangeran Sukmawaja. Setelah bertemu, ketiganya segera mencari cara agar bisa memasuki istana Pangeran Sukmawaja. Kau menyadarinya, An? Auranya? Tanya Jatayu. Memang pekat sekali, Yu, dan istana itu adalah pusatnya, jawab Mian. Pasti ada yang tidak beres. Menurut Adipati Jalasura, Pangeran Sukmawaja adalah salah satu punggawa terwaras di Laut Utara. Tak mungkin aura istananya segelap ini, ucap Gundala. Karena itulah kita harus mencari tahu, Lak. Besar kemungkinan gerombolan Batara Gelang Sungsang juga ada di sini, balas Mian. Di lembah Mayangkara, atas bantuan Moza, Maina dan Ki Mayangkara, Kandar telah berhasil mengusir energi gelap dari tubuhnya. Seluruh cacing kini telah sepenuhnya berada dalam kendali laki-laki itu. Kandar pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ingat, Dar, keadilan bukanlah tentang balas dendam. Pembunuhan adalah jalan terakhir. Pikir dan renungkan dulu sebelum menghabisi lawanmu. Jika menurutmu di masa depan dia bisa menjadi lebih baik, maka berikanlah kesempatan. Namun bila nafasnya justru memperburuk masa depan, utamanya masa depan orang lain, kau boleh menuntaskannya. Pesan Moza saat Kandar pamit. Baik, Bu. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan amanahmu. Sekarang, aku pergi dulu. Balas Kandar. Aku ikut bersamamu, Dar. Sudah waktunya juga aku menjalankan tugasku, ujar Pak Ongko.
Kandar dan Pak Ongko pun meninggalkan Lembah Mayangkara. Kedatangan mereka ke Jakarta disambut tangis Harunaya dan pelukan hangat Fatur, Rahman, serta anggota tim yang lainnya. Saat mendengar kabar kematian Langgeng dan Domingus, Kandar langsung menyempatkan diri berziarah ke makam mereka setelah menziarahi makam anak, istri, serta Pak Jumain. Kemudian, Kandar juga mengunjungi Panembahan Warak dan jin-jin yang selama ini membantu menjaga keselamatan Naya. Kematian Langgeng membuat jalan untuk mengungkap kejahatan Kolonel Gunawan menjadi tertutup. Selain sebagai saksi kunci, bukti-bukti yang diharapkan bisa didapatkan dari Langgeng kini cuma tinggal mimpi saja. Mengetahui hal itu, Kandar mengutarakan niatnya untuk menghabisi Gunawan. Meski Gunawan bersalah, ia harus dihukum dengan cara yang sesuai hukum juga, Pak. Soalnya kita semua sama di mata hukum, protes Rahman. Kandar tersenyum, tapi matanya sayu. Man, di mata hukum, semua memang harus sama dan setara. Tapi sayangnya di mata penegak hukum tidak. Apa yang terjadi kepada keluargaku, Pak Tulus, Pak Samin, dan Naya adalah buktinya. Sekarang katakan padaku, Man, di manakah kesetaraan hukum itu berada saat orang-orang kecil membutuhkan kehadirannya? Aku percaya kau, Fatur, Soleh, Putu, dan anggota timu adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan hukum. Tapi jika dibandingkan dengan mereka yang lancung, jumlah kalian kalah banyak, Man. Rahman tak bisa menjawab. Ia sadar semua ucapan Kandar adalah sebuah kenyataan yang tak terbantah. Ia sendiri pun kadang frustasi dengan banyaknya ketimpangan penegakan hukum yang terjadi di seantero negeri. Di saat hukummu lumpuh, maka harus ada hukum lain yang bergerak, Man. Dan di Palagan itulah aku berada. Bukan demikian, Tur? Fatur tersenyum tipis. Kadang, keadilan memang bukan tentang atau bisa didapatkan di pengadilan. Kali ini, saya tidak akan menghalangi keinginan Bapak, jawab Fatur. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan besok sore ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau langsung menyimak ceritanya sampai selesai, bisa langsung kunjungi akun Facebooknya Mas Pudak Drama. Di sana itu udah sampai episode terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga untuk Mas Pudak Brahma dan Mbak Ayu Sekar. Semoga sehat selalu. Sekian, silakan subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.